بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفق من اراد من عباده للتفقه في الدين والصلاه وافضل السلام على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Hari ini tema kita bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa cahayati apa? Tentang? Ya, Mbak Corona ya. Kita solawat bareng-bareng dulu ya. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب وعافية الأبدان وشفائها ونور أبصاري وضيئها وعلى آله وصحبه Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selawat tibbil qulub. Ini mudah-mudahan dengan shalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dihindari dari mara bahaya. Ada yang tanya apa dalilnya bersolawat tibil kulub itu. Yang pertama kalau kita punya kesulitan mintanya ke siapa? Oh. Iya kana abudu wa iya nasta'in. Mintanya ke Allah. Dan salah satu etika bermohon kepada Allah adalah mengawali dengan solawat. Dan isi konten solawatnya meminta untuk disembuhkan. Jadi itu sudah dalil itu. Penting sekali solawat tibil kulub. Boleh enggak pakai solawat yang lain? Boleh, enggak ada masalah. Tetapi karena ada versi solawat yang kontennya meminta kesembuhan... ...itu kan saya kira lebih spesifik doanya. Betul Bapak Ibu? Betul. Oke, hari ini kita tentang virus corona. Walau tidak uh, secara khusus, secara umum musibah lah. Begitu kira-kira. Walaupun nanti ada perdebatan. Sebenarnya yang sedang terjadi akhir-akhir ini apa? Musibah, azab, ukubah iqabah, laknat, nikmah, nikmat atau apa ini? Banyak definisinya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ada doa yang bagus sekali kita bisa baca. Mudah-mudahan bisa dihafalkan, bisa dicatat. Yang pertama doanya sama-sama. Bismillah. Bismillah. Alladhi. Alladhi. La yadurru. yadurru. Ma'asmihi syai'un. Ma Fil ardi. ardi. Wala fis sama wa alim dibaca tiga kali pagi dan sore siapa yang membaca wirid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dihindari dari mudarat-mudarat yang ada bismillah ada ismul a'zam ada nama Allah yang paling agung backing kita langsung Allah ya Kata Ibnu Arabi pakar tasawuf Asma'ul Husna itu bagaimana cara berdialog dengan Asma'ul Husna? Yang pertama, at merasa butuh dengan Allah, merasa butuh dengan asma itu. Kita butuh dengan Allah dan Allah itu salah satu Ya ismul a'zham, nama agungnya Allah. Karena kita butuh, kita mengatakan bismillah alladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wa sama' wa sami'ul 'alim. Yang kedua, tahakkuk mengetahui apa makna asma'ul husna itu. Yang ketiga takhalluq berahlak dengan ahlaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ahlaknya Allah adalah melindungi hambanya dari mudarat, maka kita bisa mencontoh ahlak Allah itu. Caranya apa? Menyelamatkan korban-korban. Bagi yang dokter-dokter itu Masya Allah itu. Masya Allah. Itu kalau meninggal karena ngurusin pasien syahid itu. Kata Nabi SAW, ada tiga mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, ainun an maharimillah, wa ainun harasat fi sabilillah. Satu dari tiga mata yang dilindungi dari api neraka siapa? Mata yang diajak berjaga-jaga untuk kepentingan umum orang banyak. Ada berapa banyak praktisi kesehatan yang mungkin tidurnya berkurang, ya. E uh gara-gara pasien ini lalu kemudian untuk kepentingan orang banyak insya Allah matanya dinilai oleh Allah tidak akan tersentuh api neraka Amin luar biasa ini buat teman-teman uh, praktisi kesehatan dan lain sebagainya ya jangan kemudian kita ihtikar menimbun barang tadi sudah dijelaskan harga masker masya Allah berkali-kali lipat nolnya yang tadinya 30 ribu sekarang 300 ribu. Allahu Akbar. Akhirnya apa yang terjadi? Tukang bubur beli masker, tukang masker nih haji. Iya kan? Betul nggak? Jangan nih ihtikar. Ini zalim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menimbun komoditi barang, produk kebutuhan orang banyak, sampai harganya naik gara-gara dia, maka berhak bagi Allah untuk menyediakan tempatnya di neraka. Jadi nggak boleh, nggak boleh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang kedua, Allahumma inni a'udhu bika. Sama-sama, Allahumma inni a'udhu bika. bika. Min al barasi, wal jununi, wal wa min sayyi'il asqam. Ini waktu kita terbatas, paling tidak sudah tahu mudah-mudahan bisa dicatat dan dihafal, ya Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Swt. Ya Allah, aku berlindung kepadaMu, ya Allah, dari segala macam penyakit, salah satunya apa? Penyakit belang kulit, penyakit junun, apa itu? Gila, ya. Ada lagi penyakit kusta, wasayil dan kita berlindung kepada Allah dari penyakit-penyakit yang sifatnya Menjadi endemik seperti virus corona ini, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan terakhir begini: tadi sudah banyak dibahas, kira-kira ini diskretnya, ciri khasnya orang beriman. Kalau ada sesuatu terjadi, pertanyaan terakhirnya mesti hikmahnya apa? Betul, betul ya, tidak hanya bicara penyebabnya, bagaimana menanggulanginya itu betul, itu penting sekali. Tapi kita juga harus bertanya hikmahnya apa? Kenapa ini terjadi? Yang pertama, kalau ada sesuatu ujian yang Allah turunkan kepada kita, hikmah yang pertama, wa manur silbil ayat Allah dengan ayat-ayatnya, ini kan ayat-ayat Allah ini. Ya corona, macam-macam penyakit. Itu kan bagian dari ayat-ayat Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. ya untuk apa Allah menurunkan ayat-ayat itu? Tahwifah, menakut-nakuti kita. Boleh jadi kita sudah berkurang rasa takutnya sama Allah. Betul? Sudah berkurang rasa takutnya. Maka Allah turunkan tanda-tanda kebesarannya supaya merangsang rasa takut kita kepada Allah. Satu. Yang kedua hikmahnya apa? Kenapa musibah ini atau ujian ini Allah turunkan? Yang kedua untuk memberi pelajaran buat manusia. Allah haral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyudziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan di darat dan di laut di alam semesta ini kenapa? Karena perbuatan tangan manusia. Allah haral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Human error. Jadi, jangan juga mengkambing-hitamkan Allah. Gimana, Allah dah? Saya memakhluk pasrah aja lah. Itu gara-gara kamu human error. Kenapa ada banjir? Ya, mau gimana? Namanya tinggal di Jakarta. Ya, enggak begitu juga jawabannya. Boleh jadi karena kita yang salah membangun sesuatu tidak pada prosedurnya. Betul tidak? Resapan air berkurang di mana-mana, jangan disambung. Di mana-mana bangunan regulasinya enggak jelas, prosedurnya enggak bagus. Akhirnya mungkin mungkin terjadi banjir. Jadi ada faktor human error. Kepicikan dan keculasan manusia. Sehingga Allah turunkan waharal <tuh> fasadu <tersisa> <tuh> fil barri <tersisa> wal bahr bima Aidin nas ba'dal amilu la'allahum yarjiun. Ditimpakan kepada kita aneka ujian dan ancaman. Ada dua tadi ya. Yang pertama apa tadi Bu -ibu? menakut-nakuti. Ya, ini beda ya. Kalau takut sama Allah, khauf beda dengan takut sama makhluk. Ibu takut sama seseorang karena kemungkinan ibu punya utang. Akhirnya nggak pernah ngeliatin batang hidungnya ke orang itu. Sampai-sampai yang ngutangin ngomong, kok saya nggak pernah ngeliat batang hidungnya di sini. Biasanya ketemu terus. Ternyata takut ketemu minta ditagi nanti. Itu kalau takut sama makhluk. Ibu fobia sama kucing, berani gak ketemu kucing? Gak berani, ngindarin kucing. Tapi kalau takutnya sama Allah, saya takut sama Allah. Bukan menghindari Allah, justru hampiri Allah. Pulang ke Allah, minta ke Allah, itu takut sama Allah. Tapi kalau takut sama makhluk, kalau kita takut sama makhluk kita menghindar, betul? Tapi bapak misalnya takut sama istri. Cerewetin terus, Bersyukur punya istri cerewet ya, itu ada wali di Hadramaut, dia jadi wali karena istrinya cerewet. Doanya dikabulkan dan baru ketahuan kenapa jadi wali, ternyata punya istri cerewet. Dia keluar dari rumahnya, menghindar dari istrinya, tidak dikabulin lagi doanya. Ternyata selama ini yang membuat doanya dikabulkan karena kecerewetan istrinya. Tapi ibu, -Ibu jangan juga terlalu cerewet, pusing kami ini. Ya itu yang pertama menakut-nakuti. Yang kedua apa tadi ibu-ibu? Imam beri pelajaran. Saya mohon maaf agak ke ibu-ibu. Kalau bapak-bapak pasti udah ingat ini. Ibu-ibu ini banyak pikirannya pak. <tik> ya. Yang ketiga, apa hikmah Allah berikan ujian ini? Ya ayyuhannas antumul fukara'u ilallah. Allah pengen bilang, kamu butuhkan sama saya. Betul tidak? Setelah ada virus ini bagaimana kita? Oh solawatnya kenceng, zikirnya kenceng, doanya kenceng. Ada yang sholat tasbih, ada yang tahajud. Masya Allah di majelis-majelis diceritakan amalan-amalan apa yang bisa menolak ini. Luar biasa. Orang yang tadinya nggak hafal doa ini jadi hafal. Kata Allah, antumul ilallah. Kamu butuh saya kan? Maka kata Nabi, saya, saya datang ke surga. Kata Nabi, saya lihat di surga yang banyak masuk surga orang-orang fakir. Apa makna fakir di situ? Miskin, bukan. Ini salah terjemahannya. Kalau dimaknai orang-orang miskin, berarti udah Islam jadi orang miskin aja dia nggak usah orang kaya enggak bisa jadi muzaki dong, enggak bisa jadi mudohi dong, enggak bisa zakat dong, enggak bisa kurban dong, enggak bisa haji dong. Apa makna fakir di sana? Maknanya adalah aku melihat di surga banyak orang fakir. Makna fakir orang yang ketika hidup dia butuh sama Allah. Fakiru ilallah. Dia butuh sama Allah, tawakalnya sama Allah. Kalau musibah datang dia berkata, "Huwa maulana ya Allah. Engkau pelindung kami." Wa 'alallahi faliyatawakalil mu'minun. Semua yang terjadi udah ditakdirkan sama Allah, sudah ada ukurannya, udah ada hukum alamnya. Huwa maulanak, engkau pelindung kami ya Allah. Wa alallahi mu'minun. Kami bertawakal sebagai orang-orang beriman. Saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada banyak ujian. Yang terakhir barangkali Allah memberi ini untuk menguji iman kita. Ya, ada satu ayat dalam Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah ciptakan kematian dan kehidupan dan isi dari kehidupan itu salah satunya apa? "Walana baluwannakum" diberi bala diberi bala. Untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Allah pengen lihat mana amal di kalian dengan ujian itu yang paling membanggakan, yang paling terbaik yang kalian bisa persembahkan di hadapanku. Ayyukum ahsanu amala. Bukan aksaru amala, tapi ahsanu amala. Mudah-mudahan kita bisa melewati ujian ini. Ya, jangan uh, panik buying, semua pengen dibeli. Yo masker, oh, makanan, beras, jangan, 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 jangan. Ini bahaya, ya ini tidak benar, ini tidak benar. Saya kira mudah-mudahan demikian bermanfaat. Masya Allah terima kasih Ustadz, Masya Allah ilmunya udah dapet, amalannya udah dapet, tinggal dibaca dan diamalin di rumah ya. Habis itu kita bagiin buat saudara-saudara kita dan yang paling akhir yakin sama bacaan kita. Kalau kita yakin sama bacaan kita, insya Allah kabul semua doa kita. Amin ya robbal alamin. Baik jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah robbal alamin. Saat ini ada rekan Ali Citra di luar sana yang ingin berbagi informasi bersama kita. Silakan Citra, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ali Zainal. Masya Allah ya saya itu kalau udah di sini tuh bawahnya asik aja ya. Apalagi ini tadi saya udah ngumpulin banyak bungkus dari luwak white coffee untuk dikirimkan ke PO Box yang ada di sini. Apa sih maksudnya? Nah ini dia yang saya mau kasih tahu ke pemirsa ya. Saya Citra Anggia kembali lagi menemani Anda hari ini langsung dari Masjid Jami Atakwa yang ada di Pondok Ranji, Tangerang Selatan. Nah apa yang saya bilang tadi itu dia Luak White Coffee memberikan kesempatan lagi untuk Anda. Ini umroh gratis tahap ketiga. Nah, banyak hal yang pasti diper, perlu dipersiapkan, ya. Biasanya, tapi yang ini simpel banget. Anda tinggal mengumpulkan saja banyak bungkus kosong dari luwak white coffee varian apa saja. Apalagi kalau untuk tarik ke Malaka ini ada promo pemirsa. Beli dua gratis satu. Stok di rumah aman, mau dibawa kemana-mana juga aman. Bungkusnya aman tinggal dikirimkan saja. Siapa tahu kesempatan Anda juga bisa pergi umroh bareng dengan Ustadz Taufikur Rahman. Nah mau tahu lebih jelasnya? Itu Mbak Rita yang akan menjelaskan. Assalamualaikum Mbak Rita. Waalaikumsalam Mbak Citra. Mbak Rita, ya. ini pemirsa tuh selalu penasaran ya kalau ada apa di boot dari luar Black White Coffee itu harus dijelaskan dengan baik dengan Mbak Rita. Ini apa sih, gimana caranya untuk bisa umroh gratis bersama Ustaz Taufikur Rahman. Ya, baik Mbak. Caranya gampang banget, hmm. loh Mbak. Cukup kirimkan 3 bungkus saset luwak white coffee varian apa saja. Uh -huh. Masukin ke amplop, lampirkan identitas diri dan nomor telepon. Uh -huh. Lalu tuliskan di pojok kanan. Ya. Gebiar luwak, gebiar umroh dari luwak white coffee. Uh -huh. Dan kirimkan ke PO Box 999 JKS 12000. Atau ke Dropbox yang sudah disediakan di masjid-masjid tertentu Mbak Citra. Oh gampang kan caranya? Gampang hmm. banget, pemirsa. So, buruan mulai sekarang masih banyak kesempatan untuk anda. Siapa tahu rezeki untuk umroh gratis ya, hanya dengan tiga bungkus kosong luwak white coffee. Jadi mau umroh gratis, segera kirimkan tiga bungkus kosong luwak white coffee.